Doa bersama untuk mengenang jasa dan perjuangan dua ulama di Indonesia yang wafat, yakni Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Kiai Haji Abbas Muin. Sejumlah siswa SMP SMK Safta menggelar sholat gaib dan kirim doa. Sholat gaib ini untuk mengenalkan dua tokoh tersebut kepada siswa akan kiprahnya terhadap bangsa dan negara. Sejumlah siswa SMP dan SMA Safta di Jalan Lontar Raya, Surabaya menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk dua tokoh agama yang wafat, yakni Almarhumullah Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ketua Umum Muhammadiyah periode 1998-2005, dan Almarhumullah Kiai Haji Abbas Muin, yang merupakan Ketua PBNU periode 1999-2015. Sholat gaib dan doa bersama yang dilakukan siswa SMP SMA Safta usai sholat duhur berjamaah ini untuk memberikan penghormatan dan mengenang jasa kedua tokoh agama yang wafat beriringan. Wakil Ketua Yayasan Al-Insanul Kamil Sekolah Islam Safta Ida Mufidah menegaskan sholat gaib dan doa bersama ini juga untuk mengedukasi para siswa serta mengenalkan kepada para siswa akan perjuangan dua tokoh agama terhadap bangsa dan negara. Jadi alhamdulillah tadi sudah terlaksanakan dengan baik dan diharapkan dengan sholat gaib tadi anak-anak dari SMA Safta dan nanti semoga juga SMP Safta bisa melakukan penghormatan terakhir pada dua ulama kita. Diharapkan juga nanti kita masih mendapatkan keberkahan dari keduanya. Semoga nanti juga keberkahan itu bisa nanti dirasakan oleh kami-kami sekalian. Diharapkan sholat gaib dan doa bersama ini memberikan spirit baru bagi para siswa dalam melanjutkan perjuangan bagi para ulama yang telah mendahului, serta menanamkan kecintaan para siswa terhadap para ulama. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arif TV melaporkan.